Dengan demikian kita bisa dapat banyak lagi uang yang dihemat, kemudian bisa kita perbaiki kesejahteraan pemerintah. Terutama perbaiki gaji-gaji dan kualitas hidup pegawai-pegawai aparat pemerintah kita. Bawa menang, bojoku iso mati. Nek di rumah sakit gak ono pekam, kato sehat. Ora dilanjut to mbek Pak Bowo. Nek Jokowi pasti dilanjut to mbek kato sehat. Mane piye-piye tetep dukung Jokowi saya. Tidak bisa, si diangkat Pak Boyo jendilale penegak hukum di dinaik no nanyate bingo kecil-kecil benar sebatok oh cek kata Jokowi kan gue layak miskin tapi nih Pak Boyo si dibangga no penegak hukum hakim kejaksaan kepolisian dinaik no gaji nih gak kakek aneh Pak Boyo nyopi-pio gak enak Jokowi dobo-dobo. Yang penting nomor satu dilanjutkan sampai selama-lamanya nih Pak Utomo bicara ini loh. Yang ketawa, kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian ketawa? Lucu ya? Kok lucu? Dan tahu waktunya silakan ketawa.